Madura United tengah melalui 4 kali kompetisi Liga 1 sejak musim 2017. Namun, khusus musim 2020, tim berjuluk Laskar Sapi Kerap ini beserta 17 kontestan lainnya hanya berlaga 3 kali. Sebab, kompetisi tersebut dihentikan sementara lantaran adanya wabah COVID-19. Sejatinya, sempat akan dilanjutkan pada 1 Oktober 2020. Namun, kembali gagal yang akhirnya keputusan akhir Liga dihentikan total. Dari 4 musim mengarungi kompetisi domestik tertinggi Indonesia, ini deretan top skor Madura United. Posisi pertama di tempat striker naturalisasi Greg Nyokolo. Dia sukses menyerangkan 22 gol sejak bergabung dengan Madura United musim 2017. 22 golnya itu dilesatkan melalui penampilannya sebanyak 75 laga. Sepak pojok kali ini untuk Madura United, dan kita saksikan ada peluang di sana dan gol! Posisi kedua ditempati striker naturalisasi Alberto Gonçalves. Berstatus sebagai top skor Madura United musim 2019. Dia bisa menyerangkan 21 gol sepanjang karirnya di tim yang berbasis di Pulau Garam. Beto Gonçalves melakukan sejak musim 2019 hingga musim 2020 dari 30 pertandingan. Tuh, kali ini Beto, jambret! Gol! Dia tayang ulang, yang kita lihat ada yang meminta, ada Rakit Cerapatir dan reflek. Iya, berubah arah memang, seperti yang saya bilang tadi, berubah arah sehingga penjaga gawang tidak. Posisi ketiga terdapat pemain lokal yang tidak menempati posisi striker, ialah Slamet Nurcahyo. Gelandang energik milik Madura United itu sukses menyumbangkan 15 gol sepanjang karirnya bersama Madura United di Liga 1 sejak musim 2017 hingga 2020. Itu dia lakukan dari 90 laga.
Bagusnya, capaian selamat serupa dengan marquee player Madura United, Peter Ozasi Odemwingie, yang juga mencetak 15 gol dan menempati posisi ketiga. Deretan top skor Madura United sepanjang masa. Dia melakukan hanya semusim, ialah di Liga 1 2017, melalui 27 laga. Ferdian Salifur Rahman, Sahid Mujtahidi, KM Avi Sport, melaporkan.